Halo Bunda, yuk simak resep cemilan sehat dan bergizi untuk anak usia 1 tahun. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bunda, apakah Bunda sedang mencari resep cemilan sehat untuk anak 1 tahun? Jika iya, Bunda berada di tempat yang tepat. Kali ini kami akan berbagi resep cemilan sehat dan bergizi yang mudah dibuat dan disukai anak, seperti muffin pisang atau biskuit gandum dengan selai kacang. Cemilan ini tidak hanya sehat, tapi juga mengandung banyak nutrisi yang baik untuk perkembangan anak. Muffin pisang adalah salah satu cemilan favorit anak. Muffin ini terbuat dari pisang yang kaya akan potasium, serat, dan vitamin C. Pisang juga membantu pencernaan dan menambah energi. Cara membuat muffin pisang sangatlah mudah. Bunda hanya perlu menghaluskan pisang dengan garpu, kemudian mencampurnya dengan telur, mentega, gula, tepung, baking powder, dan vanili. Aduk rata semua bahan, lalu tuang ke dalam cetakan muffin. Panggang di oven selama 20 menit atau sampai matang. Lalu muffin pisang siap disajikan. Berikutnya ada biskuit gandum dengan selai kacang. Biskuit ini juga merupakan cemilan sehat yang cocok untuk anak 1 tahun. Biskuit gandum mengandung karbohidrat kompleks, serat, dan protein yang baik untuk kesehatan tubuh dan otak anak. Selai kacang juga mengandung protein, lemak sehat, dan vitamin E yang bermanfaat untuk kulit dan rambut. Cara membuat biskuit gandum dengan selai kacang juga sangat sederhana. Bunda hanya perlu mencampur tepung gandum, gula, baking soda, garam, mentega, dan susu. Uleni adonan sampai kalis lalu bentuk bulat-bulat kecil. Tekan sedikit di atasnya dengan garpu, lalu panggang di oven selama 15 menit atau sampai kecoklatan. Setelah dingin, oleskan selai kacang di atasnya. Biskuit gandum dengan selai kacang siap dinikmati. Itulah beberapa resep cemilan sehat untuk anak usia 1 tahun yang bisa Bunda coba di rumah. Cemilan-cemilan ini tidak hanya enak, tetapi juga menyehatkan dan menunjang pertumbuhan anak. Namun jika anak Bunda masih susah makan dan berat badannya kurang, Bunda bisa berikan madu369 sebagai suplemen alami yang aman dan berkhasiat. Madu369 dapat meningkatkan nafsu makan, daya tahan tubuh, kecerdasan, dan kesehatan anak secara menyeluruh. Madu369 juga mudah dikonsumsi. Cukup diminum 1 sendok teh setiap hari sebelum sarapan atau sesudah makan. Selamat mencoba resep cemilan sehat untuk anak usia 1 tahun dan jangan lupa untuk memberikan Madu369 sebagai tambahan nutrisi bagi anak Bunda. Madu369 cocok untuk anak usia 1 sampai 15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bun. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini.